المقربين ثم إلى أرواح وأزواجه وزرياته وأصحابه والناس أجمعين وكل مشايخنا وخصوص مؤلف الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد Yang dihormati Afadi Tua Imam Pengerusi Masjid Ahli Jawatan Kuasa Masjid Pegawai-pegawai Tuan-tuan Guru, para Alim Ulama Para Ustaz, para Ustazah Sidang Jemaah Muslimin Muslimat Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kesempatan lagi untuk kita hadir lagi pada malam ini insya-Allah bagi kita yang solat fardu maghrib secara berjemaah dan diberi kita lagi umur buat seketika ini sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali ke alam asal kita iaitu syurga insya-Allah. Jadi kita masih lagi dalam menghadapi COVID suasana COVID-19 walaupun nampak kelonggarannya dah tetapi masih lagi pada 4 angka masih lagi 4 angka tak turun lagi kepada 3 angka kalau ikutnya sampai bulan Mei ni kalau ikut betul-betul disiplin maka boleh sampai 3 angka insya-Allah katanya lah 500 angka kan jadi itulah ikhtiar kita kita berubat ataupun kita mengikut SOP ya yang telah ditetapkan insya-Allah. Jadi semua itu tak lain tak bukan daripada kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita orang yang beriman yang berakidahkan dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Macam mana persepsi kita? Macam mana cara kita menghadapi situasi mengikut apa ni keimanan kita bukan ikut perasaan bukan ikut emosi bukan ikut taklid mana-mana tapi berdasarkan pada ilmu dan iman kita ada orang yang mengatakan berbagai-bagai keadaan Jadi tuan-tuan tolong cek balik saya tak ingat sampai mana gitu. Jadi sementara nak ingat ni kita cerita benda lain dulu. Sampai ada tanda tak? Orang ada buku dia ada tanda lah. Yang tak ada buku dia mungkin boleh jadi dia save dalam apa ni? Dalam memori minda dia.
Tapi jangan minda separuh sedar. Minda separuh sedar dia mama. Dia nak minda yang sedar. Sampai mana? Hukum akal. Okey. Dah habis ke baru? Dah habis hari tu ke baru nak mula malam ni? Separuh. Oh. Harus akli. Okey. Tak ingat dah. Rasa macam dah habis. Tapi tak apalah. Jadi macam mana persepsi kita dalam kita menghadapi COVID bagi kita orang beriman? Ada orang dia meletakkan pada makhluk semata-mata. Eh, walaupun betul buatan makhluk, COVID memang, kalau ada yang mengikut kajian mengatakan memang apa ni, virus itu diciptakan oleh makhluk. Katanya daripada China. Eh? Ataupun ada setengah mengatakan daripada kerja Yahudi. Ini konspirasi. Aha. Konspirasi Yahudi. Zionis lah. Yahudi. Eh? Tapi itu dia buat kerja dia. Tuan-tuan. Dia dah buat kerja dia. Dalam Quran sebut, lan tardo ankal Yahudu walan Nasara. Eh, selama-lamanya Yahudi itu dia tak akan pernah redha kepada kamu. Sehingga kamu, dia masuk lubang biawak, kamu pun ikut sekali masuk. Ha, itu memang kerja Yahudi. Jadi kerja kita apa? Apa kerja kita? Apa kerja yang kita dah buat? Eh, ha, untuk agama kita. Eh, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, untuk Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang kerja dia, tuan-tuan. Biasa yang cakap tu dia masjid pun tak sampai. Apa dia cakap ini konspirasi. Ini Dajjal punya kerja. Ini konspirasi Dajjal. Yang cakap macam tu masjid pun tak datang. Hari tu masa masjid tutup hari tu. Eh, yang marah masjid tutup. Tiba masa buka, yang marah masjid tutup tu dia tak datang. Dia tak datang. Kan? Jadi itu tanya ni apa tepuk dada tanya iman. Jangan tepuk dada tanya emosi. Tepuk dada tanya iman. Macam mana kita? Sebenarnya tak payah tunggu COVID. Yahudi Nasara dah buat kerja awal dah. Tiap-tiap hari 24 jam sehari. Eh, dia buat kerja. Melalui media sosial, media cetak, media elektronik. Dia dah buat kerja hari-hari dah. Eh, iblis syaitan itu memang satu hal pula. Itu musuh Allah, Yahudi Nasara. Iblis syaitan yang memang ada dalam diri kita, musuh kita sendiri. Sepatutnya kita takut, kita jauh pada Allah. Kita jauh pada Allah, kita kurang zikrullah, masih kurang lagi ilmu kita. Apa persediaan kita sebelum hari kematian? Ya. Pasal apa? Macam mana keadaan pun semua mati. Andai katalah ini memang perancangan musuh Islam kepada umat Islam. Kita tekad niat kita, kita nak mempertahankan akidah kita. Kita nak mempertahankan akidah kita, kita nak maknanya keimanan kita, dan kita mati dalam menghadapi ini. Maka insya-Allah ada fadilat. Kita dapat pahala syahid insya-Allah. Apa nak takut, memang orang semua nak syahid. Ke nak mati? Biar mati syahid lah tuan-tuan, daripada mati tiga serangkai. Tapi tak apalah. Yang penting niat kita serah pada Allah Subhanahu. Niat kita kerana Allah, mardatillah. Redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana? Ada orang yang serah sahaja. Tanpa ikhtiar. Ada orang yang menyerahkan pada makhluk. Ramai manusia yang dah dari sudut pahaman akidah dia tersasar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah dalam menghadapi COVID. Ni bahaya tak? Baru tentera Dajjal, belum Dajjal keluar. Nabi kata Dajjal keluar nanti lari. Jangan dekat, jangan cari Dajjal. Kalau rasa iman kuat sangat, jangan cari dia. Kan? Nabi kata, andai kata aku ada di kalangan kamu, aku yang akan membela kamu. Andai kata aku tiada di kalangan kamu, mana aku wafat, maka serah pada iman masing-masing. Kan? Jangan
jangan keluar. Eh, maknanya bukan lawan kita tuan-tuan. Ha, termasuklah sekarang ni ramai. Eh, ha, maknanya boleh jadi tersasar. Bila jadi tersasar, mana pegangan dia? Dari sudut fiqh dia, dari sudut akidah. Ha, akhir sekali tak ada pegangan mazhab mana dia ikut, tak tahu. Akhir sekali mazhab kerahking. Ha, dia panggil mazhab kerahking. Ada sengah ada satu tempat tu pengerusi ngadu. Bukan sini ya. Ha, ni tak, orang sini bagus. Kan? Ha, ustaz dia kata kau ni pening dengan jemaah. Ha, kan? Kau ni tak dapat tidak, kena bercakap tiap-tiap minggu. Antara SOP yang pihak kuasa garis kan, pengerusi masjid kena cakap tiap cakap, peringatkan balik apa ni SOP-nya kan. Ha, ha, masuk corner, keluar kena tertip penjarakan, kena pakai mask apa ni pelitup muka kan. Ada kat, ada pula jemaah khabar, pengerusi tunjuk pandai dia kata. Ha, pengerusi ni cakap bila minggu tunjuk pandai. Letih kau menjawabnya. Ha, maknanya itu kerahking. Eh, kerahking payah juga. Jadi insyaAllah kita dah, kita banyak fadilat kita semayang, kita beribadat bulan apa ni musim COVID ni. Payah. Tapi dalam payah-payah tu kita datang juga ke masjid. Besar fadilatnya. Eh, dalam keadaan darurat ni kan, kita hadir juga ke rumah Allah SWT. Besar fadilat insyaAllah. Ya kan? Jadi serah eh? Maknanya orang yang berakidah, yang berakidah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dia menghadapi suasana COVID ni dalam keadaan yang tenang. Dalam keadaan yang tenang. Ha, kerana dia itu sifatnya tu pertengahan, sederhana. Wa khairu umu awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan itu adalah sederhana, pertengahan. Antara usaha dia. Dia usaha 100% untuk mengelakkan apa ni, mengelakkan apa ni penyakit. 100% ikut SOP. Ikut SOP dan sebagainya. Mana kita kena jelas situ. Ikhtiar, berubat. Tapi berubat tak wajib. Ha, berubatnya hukumnya berubat tu sunat. Ha, tetapi kalau frontliner dia wajib. Ha, dia tak dapat tidak, dia kena. Bagi kita orang awam ni tengoklah. Ha, kan? Jadi itu letak antara ikhtiar, tapi ikhtiar terikat juga dengan kudrat iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata COVID memberi bekas, COVID ni boleh mematikan. Dan i'tiqad, kita beri'tiqad dalam hati kita, COVID yang mematikan. Kita sudah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah syirik kepada Allah. Walaupun kita kata COVID tu ada kuasa, tapi kuasa tu Allah beri pada COVID. Itu syirik lah. Maknanya Allah bersyarikat dengan COVID. Allah ada dua. Ada dua yang berkuasa mematikan. COVID, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akidah kita Ahli Sunnah Wal Jamaah muktamad. Muktamad kita yang mematikan, menghidupkan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun COVID ni adalah asbab saja. Ha, tu kena jelas situ. Jadi nak mengelakkan penyakit itu, kita berubat ikhtiar. Ikhtiar pun terikat dengan dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan Allah juga. Ha, tu kena jelas. Jadi kalau tak ada ilmu, tak boleh duduk situ. Tak belajar kan? Ha, tak belajar. Akhir sekali syirik. Syirik ini dosa yang Allah tak ampunkan. Setelah mati Allah tak ampunkan. Kalau dosa besar, kabair. Kabair tu lepas daripada mati, insya-Allah ampun, Allah ampun. Dia panggil, maknanya kalau tak sempat taubat sebelum mati, dia panggil ahli maksiat. Ahli maksiat kalau dia mati, serah urusannya pada Allah. Sebaik-baiknya taubat sebelum mati, taubat. Dah mati, dia bawa dosa, dia dipanggil mukmin yang asi, dia ada iman. Ha, kan? Sebab tu tak boleh kita khabar, ah, ni awak kemarin tak semayang masa hidup. Ini awak neraka lah lepas ni, tak ada tempat lain lah. Neraka tempatnya. Tak boleh kita khabar orang ahli neraka. Ataupun awak ni sampai pula khabar awak kapi, ha, itu lagi lah paroknya. Ha, awak ni ahli neraka, tak boleh kita nak hukum orang, tak boleh. Kerana syurga neraka itu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita sebut amalan ahli neraka, betul lah.
awak jangan buat gini, jangan tak semayang masuk neraka esok, tu betul. Jangan tak puasa nanti masuk neraka. Jangan tak bayar zakat nanti masuk neraka, itu betul. Tapi tak boleh ngabur awak ahli neraka esok ni, tak boleh. Bukan kerja kita nak menghukum orang. Dia panggil mukmin yang asi, ahli maksiat. Begitu. Tapi syirik ni selepas pada mati Allah tak ampun dah. Bersyarikat tadi Allah tak ampun. Kalau dari sudut akidah tadi, dia panggil akidah tu qadariyah. Qadariyah maknanya makhluk memberi bekas. Golongan qadariyah ni dalam isu Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim dua keadaan. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim dia nyembelih anak dia, Nabi Ismail. Yang kedua, Nabi Ibrahim kena bakar dekat api. Kan? Jadi i'tiqad dia mengatakan ketika Nabi Ibrahim letakkan apa ni pedang dia tu di leher Nabi Ismail, dia mengatakan kenapa tak lut? Memang tak lut lah. Tala ke batu, batu terbelah. Bila tala ke leher Nabi Ismail, tak lut. Jadi dia khabar, maknanya Allah tarik taliah pada pisau pedang tu. Masa tu pedang tak ada kuasa, Allah tarik balik taliah. Kita dok bukan pedang memutuskan, yang mengelutkan bukan pedang. Yang mengelut ke tak lut ke, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu i'tiqad kita. Jangan khabar pedang pergi lut. Walaupun kita kata yang beri kuasa daripada Allah, itu cuma itu je lah. Ulama kata qadariyah ni, ada yang mengatakan tidak sampai kufur. Cuma dia terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Cuma kalau disebut tadi, syirik lah. Hukumnya fasik. Tapi kalau nyata mengatakan pedang tu semata-mata yang memotong, pisau memotong, ataupun api tu yang membakar, semata-mata api, zat api tu yang bakar, Allah tak kait, batal syahadah. Maknanya itu syirik akidah. Maknanya terkeluar daripada Islam. Tak pergi jauh tu kan, tak payah pergi nyembah tokoh, tak payah pergi nyembah tokoh, pergi colok, tak payah. Semata-mata sepinggan nasi boleh kufur. Kau ni sepinggan nasi ni lah hak ngenyang ke? Semata-mata sepinggan nasi, sedawut. Kau sepinggan nasi hak ngenyang ke? Allah tak ada Allah. Allah buat kerja lain. Murtad, keluar dari Islam. Cuma declare tak declare jelah. Ada orang dia declare nak keluar dari Islam. Itu yang tak declare hari-hari kita. Termasuk COVID ni tuan. Maknanya kita kena kemaslah untuk akidah kita. Ni zaman mutakhir, zaman fitnah ni kan. Esok terbit dajjal, macam mana kita nak jaga anak-anak kita? Dan sebagainya. COVID pun dah huru-hara manusia. Esok makin banyak COVID, itu baru satu musuh Islam baru hantar satu virus je. Esok keluar virus baru. Jadi huru-hara lagi. Keluar lagi virus yang terbaru, lagi kita. Sebab apa? Sebab akidah kita kan. Begitu. Cuma bila keluar mamat murtad, sebab apa? Bercinta dengan orang yang beragama Hindu, lalu dia murtad. Masuk dalam Facebook. Bila masuk Facebook, kecoh satu Malaysia. Masa tu pihak berkuasa agama cakap lah, takkan tak cakap. Nah, kalau tak cakap, khabar yang mana orang jakin tak cakap lalu ni, mufti tak cakap lalu ni. Jadi bila tu kena bercakap. Jadi satu kes tu, tapi yang declare, yang tak declare, kena jaga ya. Sekarang ni ada Persatuan Melayu Kristian Malaysia. Yang main berdaftar dengan ROS. Persatuan Melayu Kristian Malaysia. Kan? Sebab tu antara dia sebut, tak apalah. Tak apalah, yang penting Islam. Bangsa tak penting, itu bahaya. Yang penting Islam, bangsa tak penting, bahaya. Sebab sinonimnya negara kita ni, kita faham Melayu tu Islam, tak payah cakap lah. Bila sebut Melayu, Islam. Bila Islam tu, Melayu. Kan? Kalau orang khabar resis pula cakap, apa cakap yang Melayu ni resis. Nabi awal, kalau gitu Nabi awal resis lah. Nabi sebut apa? Al-a'immatu min Quraish. Kekuasaan itu mesti diserahkan kepada Quraish. Quraish tu bukan Quraish, bangsa kabilah.
Kan? Ha, jadi, kenapa Nabi? Nabi, cerita bangsa. Lepas tu Nabi disuruh dakwah mula-mula Nabi. Fa'anzir ashiratakal akrabin. Dakwahlah kepada keluargamu yang terhampir. Ha, maknanya, keluarga. Asabiah juga. Ha, dia ada asabiah yang baik, ada asabiah yang tak baik. Asabiah kena ada juga. Tak jadi tak asabiah langsung. Ha, tu kan? Ha. Tahu asabiah? Maknanya puak-puak, berpuak. Ha, sekali kena ada puak juga. Tapi sampai beri sangat tak boleh juga. InsyaAllah kita menyambung lagi. Saya tak ingat lagi. Kita dah habis ke tak? Jadi kebanyakan kuliah saya tajuk lain-lain. Mana kuliah sini tajuk lain. Jadi kalau tak sempat nak tanda, hilanglah. kalau tuan-tuan tak tanda, maka tak ingat, saya pun tak ingat juga. Jadi kita dah bincang itu tentang hukum akad. Ya? Ha, saya rasa saya dah bincang itu. Jadi hukum ni ada tiga dalam Islam. Orang dulu dia belajar hukum. Yang pertama dia panggil hukum syarak. Yang kedua dia panggil hukum akal. Yang ketiga dia panggil hukum adat. Cuma dalam slide kita ni hukum akal je lah. Pasal apa? Kita nak mengenai Allah. Mengenai Allah tu, itu dia panggil hukum syarak. Ulama sebut apa? Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, itu hukum syarak. Tapi nak mengenai Allah ni, makna kita kena mengenai dengan sifat. Mengenai sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat Allah ditulis, ada tertulis dalam Quran. Itu dipanggil dalil akli. Dalil akli, maksudnya kita berfikir dengan akal kita. Akal menjadi neraca menghukumkan adanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan wujud, kidam, baqa, mukhalafah, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Itu akal. Jangan kau bawa ikut akal tak. Orang yang ikut akal semata-mata tu dia panggil liberal. Liberal ni akal tidak menyandarkan pada syarak. Tak menyandarkan pada Al-Quran. Macam saya sebut hari, macam sama juga kes Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Dia kata tak patut bagi seorang Nabi buat kerja gitu, dia kata. Nabi pergi nyemelih anak sendiri. Sedangkan zaman jahiliah tu, maknanya orang Islam mengutuk perbuatan orang jahiliah membunuh anak perempuan. Tiba-tiba dalam Al-Quran sebut juga Nabi Ibrahim nyemelih anak dia sendiri, Nabi Ismail. Dia kata tak patut seorang ayah buat sembelih anaknya sendiri. Kata-kata perintah Allah. Yang Nabi Ibrahim mimpi tu, Nabi Ibrahim mimpi bukan serupa mimpi kita. Mimpi kita ni ngigar tentara. Ingat itu sekejar ada ular. Jatuh kain. Itu mimpi kita. Mimpi Nabi ni mukjizat. Mimpi Nabi ni wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perintah menyembelih Nabi Allah Ismail itu adalah wahyu daripada Allah. Kan? Bukan hawa nafsu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maknanya Nabi bercakap dia tu bukan dengan hawa nafsunya. Semua dengan maknanya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi orang liberal dia kata tak masuk akal. Jadi Allah pun takkan Allah nak suruh benda buruk. Takkan Allah nak suruh benda buruk. Itu bahaya tuan-tuan. Itu halus jarum Yahudi dia masuk. Takkanlah. Itu dipanggil liberal. Plural lain. Plural. Plural ni maksudnya menyamakan semua agama. Agama semua sama. Agama semua sama. Agama membawa ke syurga. Cuma dia letak Tuhan juga. Contoh kalau dia sekarang ni kan, macam kita COVID kan, dia bahaya ni. Contohnya kita orang nak berdoa kan, berdoa untuk mengelakkan daripada COVID. Tiba-tiba masuk doa lah. Yang berdoa depan tu ustaz, belakang tu apa ni, anak murid. Belakang lagi ada orang yang beragama lain. Jadi doa dengan cara masing-masing. Itu tak apalah. Tapi sampai masa dia tidak meletakkan Allah di depan. Dia akan meletakkan benda istilahnya.
di hadapan tu bukan Allah memang Tuhan, cuma pahaman mereka lain. Pahaman dia lain, pahaman dia tentang Allah lain. Kan, pahaman kita orang Islam tentang Allah lain. Pahaman kita tentang Allah apa? Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu itu adalah Tuhan yang satu. Kul huwallah, katakanlah ya Muhammad, bahawasanya Allah itu Tuhan yang satu. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah lah tempat bergantung semua makhluk. Tempat tumpuan semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada yang setara, tiada yang sebanding dengan Allah SWT. Itu kepahaman kita orang Islam. Okay? Mana tak ada. Itu perkataan Allah kita faham. Orang kafir dia tak faham perkataan Allah. Boleh jadi dia kata Allah Tuhan juga. Cuma datang Nabi Isa, dia kata Nabi Isa pun Tuhan juga. Anak Tuhan. Maryam pun mak. Apa ni? Mary, mother. Nabi Isa son. Jadi Trinity, tiga Tuhan. Syirik pada Allah, walaupun dia kata Allah tu Tuhan. Syirik. Mana tidak muafakat dengan Al-Quran dan hadis, walaupun keyakinan itu benar. Keyakinan itu kuat, tapi keyakinan tak muafakat, tak berbetulan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ini timbul isu, maknanya penggunaan nama Allah Subhanahu, nama Allah. Iyalah, kalau guna tak salah tu tak jadi cerita, tak jadi hal. Dia berkawan kita. Dia berkawan hari-hari. Kita makan duduk semeja dengan dia kan. Kita baca bismillah, dia pun ikut bismillah. Tapi dia tak reti benda bismillah tu. Kalau lepas makan kita sebut alhamdulillah, dia pun ikut dia alhamdulillah. Kemudian kita sebut masya-Allah, dia pun ikut juga masya-Allah. Maknanya kau menghalangnya orang nak nyebut. Tapi bimbang dia guna salah. Baru ni keluar pula Allah, perkataan Allah duduk pada maknanya buat tattoo. Duduk pada badan, duduk pada peha, duduk pada itu. Duduk pada tempat yang tak sepatutnya. Itu kan? Buat tattoo. Tattoo ni biasalah, dia tak duduk kat dai, dia duduk tempat dia duduk tempat-tempat pelik-pelik. Tattoo kan? Tulis nama Allah, dia tak reti. Kita boleh mana kena, itu bukan kerja kita lah, kerja pihak kuasa agama. Kena kawal lah kan, sebab kita ada undang-undang. Lain kalau kita duduk di negara yang maknanya tak ada, maknanya ataupun minoriti Islam, itu lain cerita. Ni kita ni majoriti kan, kita majoriti dan kita pun ada pengurusan agama yang kemas, tak berbeza dengan negara lain. Jadi bimbang kalau letak dalam gereja Allah Halik lan lahu, kita boleh jamin ke dia tak letak benda lain sebelah tu? Boleh jadi bawah tu letak salib pula. Pada salib tu ada patung Jesus. Bawah tu duduk berhampiran dengan kalimah Allah SWT. Itulah. Jadi tu ulama, ustaz-ustaz dah bincang banyak. Jadi kepahaman kita begitu ya. Jadi akal, itu akal balik pula. Saya bimbang kalau saya pergi jauh, bimbang tak lepas nak kena balik, tak tahu kan tu. Mujur kita ada slide ya. Jadi akal yang tidak bersandarkan pada syarak, tapi Allah suruh guna akal. Afala ta'qilun, dalam Quran sebut afala ta'qilun, afala yanzurun, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Allah suruh fikir, Allah buat unta. Unta ni boleh hidup pada tengah padang pasir, jalan beratus batu, tak payah buat air, tak payah ada kubang, tak payah ada naung, tak payah. Dia boleh jalan tengah padang pasir, tak pernah haja je. Tak ada lah sebat jalan. Kau apa sebat kan? Jalan tengah padang pasir tu tak ada sebat jalan. Dia molek je. Dia ada suspension. Unta ni. Tu Allah suruh fikir. Lepas tu kalau ribut pasir, molek, dia ada wiper pada mata dia tu. Wiper dia. Mana tak masuk abuk mata. Lepas tu boleh buat bekal air pada bonggol dia, boleh buat berkait, boleh jalan beratus batu. Kalau kita nak naik mudah unta ni, unta cukup mudah naik, dia duduk gitu je. Dia tak macam kuda degil, kuda dia cegat gitu kan. Kalau tak pasang pelana, kita payah lepas naik, kena pasang dia punya tu kan. Kalau unta dah, dia turun boleh. Kita duduk, lepas tu dia nak bangkit tu, dia bangkit kepala dulu, dia bangkit kepala tu baru baru badan naik ke ni kan.
Ha, mana molek dia punya tu kan. Kalau kuda nyungkur kita. Eh, berit tentara pun kita lepas ke depan. Ha, kuda. Ha, dia tinggi kan. Ha, unta dia hebatlah Allah Ta'ala jadikan unta dia. Ada yang khabar unta ni kencing ni buat ubat. Siapa pernah dengar? Buat ubat eh? Tak tahulah kalau negara orang Arab dia minum terus ke ataupun dia campur dengan ubat. Cekak agaknya minum dengan kencing unta. Ada juga khabar ubat-ubat. Wallahualam, jangan sakit apa. Yang tempat kita ni kopi benda ni. Kopi Musa nak? Kopi Taik Musa. Indonesia, kopi Taik Musa. Jadi akal itu hukum akal. Akal ni apa? Kita dah bincang itu. Akal ni menetapkan satu perkara, menafikan satu perkara dengan dalil, dengan apa ni? Dengan tanda. Akal. Ha, kan contoh khabar. Ustaz itu saya lelaki, betul? Betul saya lelaki. Akal khabar. Saya lelaki betul? Macam tu. Tiba orang khabar saya perempuan, betul? Eh, tak betul. Ustaz tu lelaki. Mana perempuan? Mustahil. Perempuan. Dia lelaki. Ha, tu akal. Menghukumkan satu perkara, menafikan suatu perkara. Ha, tu hukum akal. Memang kita guna hari-hari pun hukum akal. Harus. Harus. Ha, ustaz, ustaz tu datang ke tidak? Ustaz tu duduk lah. Duduk. Ha, kot, saya duduk kan? Saya duduk. Ha, kalau duduk, berdiri ke tak? Kalau duduk tak berdiri lah. Mana saya duduk, saya taklah berdiri. Ha, dia panggil satu daripada dua. Kalau ngaji kitab pondok pening. Benda separuh pada dua. Rupanya kalau tak duduk, tak berdiri. Kalau berdiri, tak duduk. Ha, itulah. Itu dia panggil harus. Alamnya ada. Kalau ada, maka mustahil tiada. Maka Allah kehendaki ada, baru ada. Ha, itu kan? Itu dia panggil harus. Jaiz. Eh, ha, begitu. Itu hukum akal. Tapi, akal semata tak boleh. Ada benda yang mencari adat. Dia kena pada harus pula. Harus pada Allah buat ke tak buat. Baru ni kita nyambut bulan Rejab. 27 Rejab. Isra' wal Mi'raj. Ha. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah. Ha, itu lagi satu. Keyakinan kita kepada Allah bukan sama macam orang kafir yakin dengan Allah. Subhana, maha suci Allah yang memperjalankan subhanallazi asra bi 'abdihi, yang memperjalankan hamba-Nya. Ha, memperjalankan hamba-Nya bi abdihi, bukan bi ruhi, bi abdihi, dengan roh dan jasad, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tak masuk akal, tapi harus pada akal. Harus pada akal Allah buat ke tak, itu terpulang pada Allah. Pada apa? Awal ayat tu dah subhana, maha suci Allah. Ha, surrender dah kita. Allah bukan serupa kita. Memang tak masuk akal. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa? Ha, ustaz ada berapa? 1200 kilometer lebih. Ha, tak masuk akal kalau berjalan hari ni. Masa itu mana ada Lamborghini? Tak ada. Jet Jumbo tak ada. Yang ada unta, paling laju kuda. Ha, 1200 tak masuk akal. Balik pergi tengah malam, balik subuh. Masuk akal? Ha, tak masuk akal. Jadi harus pada akal. Ha, tu kalau orang tak ngaji, dia kira bertelingkar hukum akal, hukum adat. Kemudian hukum syarak. Ni tak masuk akal ni. Sedangkan syarak datang bertembung. Ayat Quran. Ha, gitu. Kena jelas. Ada orang yang guna akal semata. Ataupun benda tu mencari adat. Contoh kita khabar. Hukum adat. Saya satu hukum adat. Hukum adat sama juga. Ada wajib adat. Ada mustahil adat. Ada harus adat. Wajib adat pada adat apa? Contohnya wajib pada adat makan kenyang. Mustahil pada adat tak makan, apa ni? Kenyang tak makan. Ha, mustahil pada adat. Kenyang tak makan. Pasal apa? Apa hukum adat? Hukum adat ni, dia panggil benda yang cuba-cuba bilang kali. Itu panggil adat. Ataupun sunnatullah. Itu adat. Ha, gana baru nak mula. Tak, ya? Yeah? Kita sampai isyak. Jadi isyak tengok pukul berapa sampai isyak. Ha, kalau pukul 9, kuliah pukul 9. Sampai pukul 9. Ha, dia khabar maghrib sampai isyak. Dia tak khabar bunyi jam berhenti. Dia tak khabar bunyi jam kena berhenti. Dia tak khabar. Dia khabar maghrib sampai isyak.
Ada orang khabar, ustaz, awak kuliah kena berhenti isyak. Ada tengok satu tempat tu. Saya khabar, semayang pukul apa? Ha, kalau semayang pukul 10, kuliah sampai pukul 10 lah. Jadi, ha, tu hukum adat, makan wajib kenyang. Pada adat, kenyang. Pasal apa? Ulama khabar 3 kali, bila. Tapi jangan risau, tak sampai pukul 9 ni. makan wajib kenyang. Pasal apa? Dah biasa-biasa dah. Kita makan kenyang. Ulama khabar 3 kali. Kita ni lebih 3 kali dah. Hidup 60 tahun. Tahu berapa kali dah makan? Kalau kerban tahu berapa ekor dalam perut. Ha, tapi tak sumbat seekor je. Kalau sumbat seekor tak muat pula. Jadi dia beransur sumbat sikit-sikit-sikit. Kalau ayam lagi banyak. 60 tahun makan. Ha, jadi maknanya pada adatnya makan kenyang. Tapi mustahil pada adat tak kenyang, tak makan kenyang. Mustahil. Harus pada adat. Ada orang makan sesuap kenyang. Ada orang makan sepinggan kenyang. Ada orang makan dua pinggan kenyang. Ada orang makan seperiuk bau kenyang. Ha, itu makan tu. Ha, seperiuk bau kenyang tu. Itu benda lain makan. Ha, ada benda nampak. Ha, jadi itu kuadat. Tapi boleh tak kita beriman makan wajib kenyang? Boleh. Beriman makan wajib kenyang kupu pula. Ha, sebab tu orang dulu dia belajar hukum adat. Hukum adat clear bab hukum adat. Hukum syarak clear bab hukum syarak. Hukum apa ni, hukum akal clear bab hukum akal. Sebab tu dia tak berlingkah, tak bertelingkah orang sehari ni. Ha, adat pergi syarak, syarak pergi akal, akal balik ke ha, akhir sekali timbul. Bila tak ngaji gitu, datang golongan liberal, kita pun huru-hara. Betul orang dia ceramah tu sedap. Kan? Ha, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ha, ha, sedap. Beri salam boleh tapi liberal bahaya tu halus. Liberal tu paling halus. Plural. Ha, plural sama rata. Eh, ha, sama rata antara antara semua agama. Eh, ha. Asal baik okey je. Tak kira akidah betul ke tidak, asal baik okey. Jadi itu akal. Jadi akal ni mana akal yang dengan syarak berlandaskan pada syarak, maka dia kenal Allah, mana selaras. Akal yang tidak bersandar pada syarak sesatlah. Hmm, sesat eh? Ha, tidak bersandarkan pada syarak. Jadi saya rasa saya dah baca itu. Jadi tengok Allah menjadikan alam ni tiga cara eh, makna kita nak melihat makna melihat kelemahan hamba dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita lihat pada penciptaan kerusi. Ha, dalam ni sebut kerusi. Kursi, kita tengok kereta, kita tengok masjid ni kan. Hasilnya maknanya boleh tak kita khabar kursi meja ni ada jadi kita tak ada tukang? Boleh. Ada jadi kita saja. Ada masjid ni jadi tiba. Tumbuh gaya cenawan penghujan. Tumbuh kita. Jadi tukang mana? Tukang tak ada. Boleh gitu. Masuk akal tak? Ha, mesti ada tukang dulu. Mesti ada tukang buat. Kalau tak ada tukang, mustahil. Ha, itulah makna sekurang-kurang pada akal. Kita menghukumkan makna Allah. Ha, makna mengenai. Sebab tu itulah kaedah kita mengenai Allah pada akal. Eh, ha, begitu. Cuma upgrade iman tu akan datanglah pula. Bila kita dah kenal dengan akal, maka kita upgrade iman kita. Takkan duduk takut itu je. Jadi kita upgrade dari semasa ke semasa. Tambah ilmu. Jadi daripada imanul ilmi dipanggil. Daripada imanul ilmi kepada imanul a'yan dipanggil. Imanul a'yan maknanya iman dengan mata hati. Ha, mata hati, hidup mata hati. Cerah mata hati. Mula bikin akal je. Lama-lama dah praktis. Dah apa ni? Dah beramal dah apa. Iman tu dia upgrade pada iman mata hati pula. Ha, tu kena upgrade. Jadi jadi kita melihat pada tu. Takkan jadi sendiri. Mesti ada tukangnya. Meja ni takkan jadi sendiri, mesti ada tukang ni. Tak boleh ada sendiri. Begitulah alam yang kompleks ni lagilah pula. Mesti ada tukang buat ni. Dan tukang buat ni mesti esa. Tak boleh ada berbilang-bilang Tuhan. Kalau ada bilang Tuhan, tak jadi. Kita fikirlah tengok pada alam ni kan. Langit, bumi, bukit, buka, gunung, ganak. Tu Allah Ta'ala suruh kita fikir. Kalau kalau ada Tuhan nak mana, mesti ada Tuhan tu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Mustahil bersifat dengan segala sifat kekurangan. Ha, kan? Satu zat yang maha sempurna. Ha. Kemudian kita tengok lihat pula pada ketuan kerusi. Nampak jelas kelemahan makhluk kerusi, meja. Asal dulu meja guna.
Dulu nak jumpa katil tak jumpa. Kalau dulu kursi tak jumpa lah. Sebelum penjajah masuk. Bila orang putih masuk, beri ke raja, beri ke katil, beri kursi, ha, tak benda sedap duduk atas kursi. Kan? Asal dulu mana ada kursi, duduk atas lantai gitu je. Kan? Ha, jadi nak bukan nak cerita itu. Contoh telefon. Maknanya kalau manusia ni manusia ni buat satu benda sempurna tu, maka manusia maknanya tak payah berubah lah. Benda tu memang sempurna. Contoh telefon, nak telefon. Asal telefon guna kayu. Saya dan telefon 010. Motorola. 010. Motorola Sony Ericsson. Besar, bapak besar. Gaya motor kicap telefon. Kalau lempuh anjing mati. Telefon besar. Tapi lain kuat. Saya tak pakai. Saya ustaz maknanya orang tua je pakai. Jadi nak cerita, bukan nak cerita telefon, nak cerita daripada telefon tu lepas tu berubah. Ha, berubah. Keluar Nokia pula masa zaman Nokia kan. Keluar 310. Keluar 311. Ha, 310 311. Ha, itu langgar dia lori pun tak apa. Walaupun langgar lori berkecil. Saya ingat saya pernah bawa motor tu jatuh. 3310. Tak lama lori minta. Ha, ini habislah telefon. Pusing balik. Ambil telefon. Yalah, hancur telefon. Balik ke rumah, sambung-sambung balik. Lah, elok balik. Hidup balik. 3310. 3310, 3311. Lepas tu keluar screen color. Saya mula kahwin dengan rumah saya. Screen color. Saya tambah berapa beli ni? 800. 800. Screen color mula-mula keluar. Nokia. Mula-mula keluar screen color Nokia. Masa ni tak ada harga lah. Beri saja orang tak nak. Ha, tu. Maknanya screen color mula keluar. Lepas tu tak lama berubah pula. Era Nokia habis. Keluar Samsung. Samsung keluar macam-macam. Seminggu sekali. Maknanya keluar yang baru keluar. Baru niat nak belagak. Baru dapat telefon baru. Baru niat nak belagak. Ajak kawan minum. Letak telefon. Biasa dulu kan. Kalau belagak ni letak telefon. Eh. Letak kunci atas meja. Kalau hang ngisap rokok, letak rokok. Ha, nampak bangga telefon baru. Baru nak keluar telefon baru. Tengok tak lama kawan keluar. Hak baru lagi pula. Slow je masuk poket balik. Ha. Lepas tu keluar pula generasi. Mana berubah ciptaan makhluk. Kan? Allah dah. Allah sempurna. Siapa boleh buat air? Siapa boleh buat air? Siapa boleh buat pasir? Siapa boleh buat batu? Asal batu simen tu daripada batu bukit tu. Buang kan jadi simen. Ha, jadi... Jadi siapa boleh bukit buat bukit? Siapa boleh buat? Tak ada orang boleh buat, Allah. Dan Allah buat satu perkara tanpa material. Daripada tak ada apa-apa Allah cipta. Daripada tiada kepada ada. Kita ni buat benda yang dah ada. Buat benda dah ada. Ha, bancuh-bancuh simen, campur batu, campur simen, campur pasir. Jadi buat bangunan. Buat tinggi, mencakar langit. Tapi nak lawan Allah Ta'ala. Dapat buat tinggi bangunan sikit, lawan Tuhan. Ha, kan lawan dah Tuhan. Ha. Bukan baru pembangunan tu dah, tapi jangan melawan. Maknanya mestilah pembangunan selaras dengan makna keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, begitu kan? Aduh, ha, maknanya lemah makhluk. Tengok lihat kejadian alam pula. Hasil nampak kehebatan pencipta alam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok alam pula, langit, bukit, buka, gunung, ganah, planet. Ha, tu kan. Itu kalau kita nak cerita kebesaran Allah SWT dalam peristiwa Isra' Mi'raj tu. Daripada Masjid Al-Aqsa tu naik Mi'raj. Isra' Mi'raj. Isra' tadi memang tak masuk akal dah. 1200 km. Ha, cuba hari ni kalau kita tolak ni. Lepas Isra' ni kita tolak. Naik bas. Naik bas. Melu pergi Kedah Alustar. Sampai pukul berapa agak? Berapa kilometer? 600 km. 600 km lebih kurang. Ha, dari sini ke Kedah 600 km. Sampai pukul berapa? Sampai subuh sana. Lepas tu nak cukup ke 1000, balik pula ke sini. Nak ambil bas sana, ambil sini pula. Sampai sini tengah hari sampai. Ha, tu kuat tu, suruh berhenti. Tengah hari baru sampai. Baru cukup 1000. Ha, 1200. Ha, maknanya lepas tu Mi'raj pula. Ha, Mi'raj lagi tak masuk akal. Daripada bumi ni nak ke Baitul Izzah. Langit pertama tu dia panggil Baitul Izzah. Daripada Baitul Izzah tu naik pula ke tingkat langit kedua.
daripada bumbung langit pertama tu ke lantai langit kedua itu, perjalanannya 500 tahun perjalanan. Ha, tak cukup umur kita. Mati tengah jalan. Kalau kita berjalan, mati tengah jalan. Ha, ini 500 tahun. Lepas tu naik pula. Naik pula melangkau 7 lapis langit. Naik ke Mustawa. Naik ke naik ke Sidratul Muntaha. Naik ke Baitul Makmum. Temu dengan Allah. Balik pula pada malam tu. Subuh balik. Tiba khabar, malam tadi aku berjalan jumpa Allah. Agak kita percaya tak? Ini macam ceramah Isra Mikraj pula. Ha, tak apalah. Kan? Ha, agak-agak kita percaya tak? Kalau kita hidup zaman itu, kita percaya tak? Nabi khabar gitu. Hai, belum tentu. Ramai yang murtad kaum muslimin ketika itu. Yang percaya, yang beriman. Antara yang beriman, yang mula-mula percaya itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang kata pada dia, Abu Bakar, malam tadi Muhammad naik, dia khabar, dia naik ke langit. Dia pergi ke Masjid Al-Aqsa, dia naik ke langit, 7 lapis langit. Kemudian turun balik. Dia khabar subuh terbalik. Agak percaya tak? Sayyidina Abu Bakar khabar, aku percaya. Kalau Muhammad khabar lebih pada itu lagi aku percaya. Ha, itu hebat. Siddiq kita belum tentu. Itu dia panggil iktibak Al-Quran dan Sunnah. Walaupun tak masuk akal, tetapi bila datang daripada Allah, yakin. Ha, itu iktibak daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj. Walaupun tak masuk akal. Banyak benda tak masuk akal. Dalam hukum-hukum Islam pun banyak benda tak masuk akal kita. Tapi bila datang daripada Allah, kena yakin bulat. Itu gunakan akal untuk, maknanya kita berfikir tentang makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Telah maklum datangnya Rasul memberitahu penciptaan alam ni adalah Allah SWT. Ini contoh ini. Zaman dulu, ini tanya. Dulu kereta ke kereta lembu. Dulu kereta lembu, sekarang keluar macam-macam kereta dah. Tak kerti nama dah. Ini benda namanya kereta ni. Maknanya makhluk ni dia buat satu benda tak sempurna. Maknanya kalau makhluk ni sempurna ciptaan dia, maka sempurna terus. Kalau makhluk ni sempurna kehendaknya, maka sempurna terus dia buat. Tapi makhluk ni keluar, kita manusia keluar pagi, ada orang rata-rata orang keluar kerja semua nak kaya, semua nak senang. Semua manusia keluar pagi, keluar gelak balik gelak, semua nak senang. Tapi kenapa ada yang senang, ada yang susah? Ada orang kaya, ada orang kerja susah juga. Orang tua dulu dia panggil seluar basah. Pada pagi sampai petang seluar basah. Saya dua arwah ayah saya kalau lepas maghrib tak pakai kain pelekat, kena lah. Orang dulu kan. Oh, lepas maghrib pakai seluar lagi. Oh, cukup marah. Oh, lepas maghrib kena pakai kain pelekat. Orang dulu, sehari ni, orang sekarang ni kerja malam, dia kena pakai seluar lah malam. Kalau pakai kain pelekat, pelik pula. Kan? Ha, jadi, jadi tu ya. Okey, Tuhan itu mempunyai segala sifat kesempurnaan yang maha suci lagi serupa dengan makhluk. Tuhan itu mempunyai segala sifat kesempurnaan yang maha suci daripada sifat kekurangan. Yang maha suci daripada sifat kekurangan. Oh, ni bab ni panjang tu. Jadi kita akan bincang nanti akan datang, iaitu syarat sah mengenai Allah. Saya akan detailkan pada kuliah akan datang. Mana syarat sah mengenai Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama disebut i'tiqad yang putus dan jazam. Jadi keyakinan ini mesti i'tiqad yang putus. Tak boleh ragu-ragu. Iman ni tak boleh kita kata Allah ni ada ke tak? Rasa-rasa macam ada. Tak boleh. Malaikat ni ada ke tak? Rasa-rasa macam ada. Tak boleh rasa-rasa. Tak boleh rasa-rasa. Dia mesti yakin. Jazam. Jazam. Yakin. Putus. Qat'i. Putus. Mana yakin 100%. Dia tak boleh disyak. 50% saja tak boleh. Kemudian dia tak boleh ada zon. Zon ni 75% sahaja. Ataupun waham 25% je yakin. Tak boleh. Kemudian jahil murakab. Ini kita akan sebut balik lah. Cuma saya nak masuk sikit. Macam intro lah. Dia panggil apa ni? Dia panggil kalau filem ni panggil apa ni? Sebelum nak tayang filem dia panggil apa ni? Trailer. Trailer. Trailer dulu. Jadi
syak, zon, waham, jahil, murakab, bodoh, sombong. Orang tegur ini jenis tak boleh ditegur. Walaupun dia tak betul, tapi orang tegur dia, dia marah pula. Ha, ini jahil murakab. Dia tak tahu yang dia terjahil. Kemudian jahil basik, beku. Beku kita saja. Ha, ini banyak dalam masyarakat kita. Tentang. Kemudian muafakat. Syarat kedua, muafakat bilhaq bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dengan dalil, ijmal. Ha, nanti, tak apalah, tak boleh. Kalau saya, kalau tegur, jadi dia tak habis. Ha, dia tak klimat. Cuma syarat yang tak dapat tidak, jazam dengan muafakat itulah. Ramai ya sekarang ni ya? Yang keadaan iman itu kalau tak ada dalil dia panggil iman taklid. Taklid ni bahaya. Taklid ni bahaya. Taklid ni, taklid maksud ikut-ikut. Maknanya contohnya orang kata, bila kata tanya Allah ada tak? Ada, ada. Mak kau khabar Allah ada. Ayah kau khabar Allah ada. Malaikat ada. Ustaz tu ngabur Allah ada, malaikat ada, ha, gitu. Dia, itu dia panggil ikut-ikut. Tapi bila tanya dalil je, apa benda dalil Allah ada? Entahlah. Dia tak tahu dalil, tapi dia ikut. Ramai nak gitu tak? Ramai. Ulama mengatakan bahawa walaupun bukan muktamad, ulama mengatakan tidak sah iman. Tak sah iman. Ha, bayang eh? Ha. Daripada kita bayang seorang remaja kita daripada keluarga yang tak menitik beratkan tentang agama. Hiduplah biasa-biasa je kan. Orang panggil hidup biasa-biasa sederhana. Sebenarnya tak sederhana. Tak biasa tu. Dia panggil luar biasa tu kalau tak ngaji. Kalau tak datang kuliah, tak ambil lalu menjeru ke masjid, tak ambil lalu kan. Maknanya itu luar biasa, bukan biasa-biasa tu. Ha, tak nak. Tapi baik. Kalau kenuri dia laju, baik orangnya. Terpikirnya kalau ngajak ke masjid, awak pergi dululah. Kau kenian sikit. Ha, kan? Tak sampai seru. Ada khabar tak sampai seru. Ha, dia suruh sampai seru bila? Tunggu malaikat Izra'i sampai seru ke dia? Ha, maknanya tunggu malaikat Izra'i sampai baru dia sampai seru. Kan? Ha, jadi ini dia panggil. Bayang daripada keadaan itu, keluarga yang macam itu, terdidik lahir pada anak macam itu kan? Jadi anak tu terdidik mana dalam tak ada suasana agama. Kan tak bercampur orang. Masuk sekolah rendah adalah sikit kafar. Pasal apa? Ustaz suruh belajar pergi petang. Kafar adalah kafar. Sikit. Itu pun budak belajar kafar. Ha, banyak berambat je. Macam saya sama sekolah. Banyak berambat je. Tak kena timda pun. Kan? Kemudian masuk sekolah rendah. Sekolah menengah. Sekolah menengah. Kalau masuk sekolah agama, tahan lah. Kalau masuk sekolah biasa, duduk asrama. Kan? Adalah guru Quran asrama akhirnya. Akhirnya seorang ustaz anak murid beratus lah. Nyodoh ngisi ni nak ngabihkan 2 jam sehari. Nyodoh ni ustaz khabar awak kita baca ramai-ramai. Gaya katok dan kubang macam kubang baca. Nyodohnya bila masa nak betul ke petiha? Bila masa nak betul ke tajwid? Perdoai ngene Allah jauh sekali. Akhir sekali masuk sekolah menengah. Sekolah menengah kan itu masuk sekolah. Masuklah belajar, sama belajar. Pusat pengajian tinggi. Masuk bidang lain. Engineering dan sebagainya kan. Dan sebagainya. Habislah belajar. Bila masuk, masa itulah. Bila masa orang nak ajar tentang iman. Yeah? Jadi, sampai masa dia, kerjalah bidang apa pun. Kerja di kilang apa sebagainya. Kuliah tak pergi. Akhir sekali, lahir satu generasi yang tidak kenal Allah SWT. Okay? Tak heran. Sebenarnya isu murtad itu tak heran. Kalau viral, yang buat statement, keluar statement nak keluar pada Islam tu. Yelah, bila viral, orang kecoh lah. Tapi benda tu terpencil sebenarnya. Isu yang paling besar adalah isu iman tadi. Iman taklid tadi. Maksudnya, ada ulama kata tak sah. Cuma ada ulama kata tengok yakin ke tak. Kalau dia berpegang gitu, dia yakin. Dia yakin bulat. Contohnya keluarga Acong. Keluarga Acong masuk Islam 3 beranak. Acong. Kita tengok dua keadaan ya. Keluarga Acong dengan keluarga Munusami. Keluarga Acong ni dia lelaki bini anak masuk Islam. Bila masuk Islam tu lepas masuklah Islam, anak ni ikut sekali mak ayah masuk Islam. Lepas 6 bulan mak ayah dia murtad balik. Keluar pada Islam lepas 6 bulan. Anak dia ikut sekali. Ikut sekali. Itu dia panggil iman
taklid dia panggil. Maksud dia ngucap mula tu iman tak sah lagi. Cuma kena belajarlah. Ni pihak kuasa kena pergi perkin pula itu berat tu. Kalau masuk Islam tu berat, mana kena pergi. Kalau orang asli jakwa kan, maksudnya jakwa dia nguruskan. Maknanya maknanya kena didik barulah sah iman, barulah iman dia panggil beriman. Kalau gitu baru Islam je. Okay. Jadi Acon tadi anak dia keluar sekali, maknanya dia panggil iman taklid ghairul jazmi, iman dia tidak sah. Jadi ulama' khabar dua, yang pandangan kedua tadi yakin tak yakin, yakin tengok keadaan. Taklid yakin ni dia berdosa. Pada apa? Sebab tak belajar. Dia berdosa. Dia ada belajar, ada kuliah, ada apa. Kalau dia belajar dia boleh berdalih, tapi dia tak belajar. Kalau wajib belajar ni, mana kalau tak ada toguru kampung kita, kena pergi kampung sebelah. Tak ada kampung sebelah, pergi daerah sebelah, negeri sebelah. Ha, pergi kena belajar untuk melepaskan apa ni fardu ain. Sekarang ni banyak ustaz, tak payahlah. Mak mudah sangat nak belajar. Online pun boleh belajar. Nak dengan tak nak. Nak dengan tak nak je. Kan? Ha, jadi jadi Acon tadi maknanya iman taklid, iman ni tidak sah. Sejak bila? Sejak dia mula masuk Islam lagi. Berbeza dengan Munusami. Munusami ni dengan bini dia, dengan anak ni masuk Islam. Lepas 6 bulan Munusami dengan isteri keluar dari Islam. Anak dia Maniam, contoh anak dia Maniam. Anak dia tak keluar. Bila tanya apa tak keluar, mak ayah keluar Islam? Tak. Kau yakin? Dia tak cakap kuat lah. Saya yakin Islam ni agama yang benar. Walaupun dia tak belajar lagi, dia yakin. Ulama kata iman dia sah. Iman dia sah, tetapi kalau merujuk dia panggil, kalau kira dia berdosa. Kalau orang Islam, orang kafir baru masuk Islam, tak apalah. Dia kena belajar kan. Tapi orang yang dalam Islam ni, dia duduk iman taklid yang ghairul jazmi tadi, iman taklid yang jazmi tadi, dia iman dia sah tetapi dia berdosa. Pasal apa? Dia tak belajar. Tinggal kat lagi kalau dah belajar tak reti juga, bebel juga, dimaafkan. Macam baca Quran kan. Dah apa ni, belajar betul ke Fatihah. Berapa orang? 10 orang ustaz dan betul ke Fatihah. Memang tak betul lah kalau 10 orang. Maknanya pasal apa? Tok guru dia tu Syubrawi Mesir belaka. Jadi dia punya Fatihah tu kau-kaunya lah, bukan Fatihah kampung. Alik betul. Jadi sebab tu jumpa 10 guru semua tak betul belaka Fatihah. Jadi dah belajar tak apalah, lepas untuk dia. Dia sembahyang sah dah. Cuma tak boleh jadi imam lah. Bolehlah dia kira 40 jemaat. Tapi kalau 40 jemaat, jangan 40 jemaat seorang tak sah Fatihah, tak sah sembahyang jemaat. Mengikut kaul muktamad Imam Syafi'i. Maknanya kalau contoh seorang 40 kan, ada seorang yang Fatihah tak betul. Dalam kampung tu ada 40 orang je. Maka dengan dia seorang tak betul Fatihah, maka jemaat tak sah. Mengikut kaul muktamad Imam Syafi'i. Kaul jadi dengan kaul qadim. Kaul qadim asalnya berapa hak? Berapa ada je kan? Jadi itu. Maknanya tak sah. Maknanya kena wajib betulkan dia untuk sahkan jemaat. Ustaz ke atau imam kena ngajar betulkan Fatihah dia. Barulah dia boleh dikira sebagai ahli 40 tamam kan? Begitu. Okay, habis itu rasa cukup situ. Maknanya nak cerita ini, orang yang dia cenderung bila dia masuk universiti, dia cenderung sebab cinta, dia cenderung pada Hindu, cenderung pada Kristian, dalam keadaan dia bawa iman taklid ghairul jazmi. Saya nak tanya, dia memanglah dia murtad. Bila murtad tu memang kecoh lah, kecoh lah. Orang ni bunyi, orang ni bunyi, orang ni bunyi kan? Mamat tu murtad, Minoh tu murtad, kecoh satu Malaysia. Tapi sebenarnya dia tak Islam tu sejak bila? Dia tak Islam tu sejak bila? Sejak masuk universiti. Tak, dia tak Islam dalam rumah lagi. Pasal apa? Asal apa tadi? Asal pada jahil murukak, tak ngaji, keluarga tak ngaji, tak mendidik anak, tak nasihatkan anak. Akhirnya larut gitulah. Kan? Begitu. Lahir satu generasi yang tak kenal. Tak heranlah maknanya berlaku isu murtad dan sebagainya kan. Sebab apa? Dia bawa iman ghairul jazmi, taklid ghairul jazmi dah. Mana duduk dia keluar sebelum masuk universiti tu, turun tangga bongsu rumah tu dah tak Islam dah. Tak bayar masuk universiti. Tak Islam dah. Tahan sikit jazmi. Kita harap anak muda kita kalau tak belajar, mana tak ada, mudah-mudahan dia taklid
kalau taklid sekalipun mudah-mudahan dia taklid jazam, taklid yang jazam, bimbang eh? Ha, maknanya sengkat berdosa besar sajalah, tapi kena ajaklah, kena asuhlah, ajak ke masjid dan sebagainya kan. Ada setengah tempat tu buat rumah ngaji. Ha, sekarang ni trend rumah ngaji. Budak muda dia tak mahu ke masjid, dia segan. Jadi dia buat rumah ngaji. Dia buat pondok macam gazebo tu. Ha, situlah. Macam saya di Payluas tu saya ada budak yang dia boleh ngaji sikit. Dia ngajar budak muda di macam gazebo tu, buat kelas ngaji. Ha, mungkin boleh guna pendekatan gitu agak ni. Jadi wallahualam, ha, cukup sekadar itu malam ni insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik hidayah. Mohon maaf, ha, ambil masa sikit. Jadi kita tangguhlah malam ni dengan kita membaca tasbih kifarah dan surah Al-Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasabih.